Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita tinggal menunggu siapa lagi nih? Pak Badrul udah hadir kah? Bu Desi, Pak Ajo, Pak Bu Dikin. Eli, Bu Eli. Bu Eli. Oke, kita tunggu sebentar. Pak Badrul belum juga masuk ya? Belum, Bu. Assalamualaikum. Oke, tapi Pak Badrul. Bu. Waalaikumsalam. Siapa yang masuk? Bu Eli bukan? Oh, bukan ya? Desi, Desi, mana gambarmu, Desi? Nah, ini Desinya yang nggak muncul nih. Ya, Desi muncul ya. Desi. Ini belum ada ini Pak Ajo ininya. Oke. Baik, Desi udah siap PPT-nya? File proposal udah siap? Ya, Desi. Desi bisa dengar suara Ibu? Sinyalnya Desi bisa dengar suara Ibu? Putus ya, Desi. Apa itu, Pak Ayu? Sinyalnya ya? Bisa jadi sinyalnya. Desi? Ya, yang pasti besar kemungkinan sinyal ini, Pak Sodikin. Iya, Pak. Sinyal. Nah. Oke, ini ya. Udah masuk, ya. Bu. Bu Eli ya. Juga sudah datang. Pak Badrul yang belum ada konfirmasi. Oke, tapi sebelumnya beliau bersedia nggak, Pak Ajeng? Tidak ada jawaban juga, Bu. Oh, gitu ya. Desi, mana ini, Desi? Oke. Desi bisa dengar suara Ibu? Oke. Desi sudah menghubungi Pak Badrul secara japri? Sudah, Ibu. Tapi apa jawaban beliau? Iya, Bu. Apa jawaban Pak Badrul? Belum ada balasan, Bu. Chatnya hanya di-read saja, tapi belum dibalas sama Bapak Badrulnya. Jadi begini, Desi, masukan. Jadi kalau sudah deket waktunya, jangan menunggu jawaban berupa chat. Jadi ada baiknya, misal tadi jam 8, setengah 8. Kalau berupa tulisan tidak direspon, mohon untuk ditelepon, karena kan pembimbing. Mohon izin, tumakninahnya gitu, jangan menunggu aja. Karena kan pembimbingmu sampai berakhir nanti ya peran dia tetap. Baik, Bu. Ya, dan senior. Jadi kalaupun beliau hadir sesaat lagi syukur, kalaupun tidak setelah ini kamu wajib menghubungi beliau ya. Baik, Bu. Ya, oke. Okay. Baik, tim, karena di sini sudah dihadiri oleh pembahas pendamping 2, jadi insya Allah sudah bisa kita mulai. Desi sudah siap ya? Siap, Bu, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim seminar proposal atas nama Saudari Desi Tuhzahara Ramadan dengan NPM 16110901 149 yang pada saat ini akan melaksanakan seminar proposal dengan rencana judul penelitian yang akan dilakukan pengaruh strategi pembelajaran Paul Gill proses guide inquiry learning terhadap kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar peserta didik pada materi gelombang. Sesuai dengan surat tugas yang kita terima, saya sendiri sebagai ketua, Bapak Ajo Dian Yusandika sebagai sekretaris, Bapak Sodikin MPD sebagai pembahas utama, pembahas pendamping 1 dan 2 berturut-turut Bapak Badrul Kamil dan Ibu Weli Anggrani MSI. Berharap kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Saudari Desi diberikan waktu sesuai dengan alur kita 12 menit ya. Berapa? Ibu lupa. Iya, Bu. 40 menit, Bu. 40 menit total. Berapa menit? 8 okay. menit. Baik. 8 menit. Oke, okay, dipersilakan. Desi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada ketua seminar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya. Saya di situ Zahra Ramadhani dengan NPM 16110901149 dengan judul proposal saya adalah pengaruh strategi pembelajaran POGIL atau proses oriented guide inquiry learning terhadap kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar peserta didik pada materi gelombang. Bab 1. Peserta didik juga masih rendah. Selanjutnya dapat kita selanjutnya identifikasi masalahnya yaitu strategi pembelajaran POGIL, kemampuan literasi sains, dan aktivitas belajar peserta didik. Rumusan masalah, yang pertama, apakah strategi pembelajaran POGIL berpengaruh terhadap kemampuan literasi sains peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung? Dua, apakah strategi pembelajaran POGIL berpengaruh terhadap aktivitas belajar peserta didik di SMA 14 Bandar Lampung, kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh strategi pembelajaran POGIL terhadap kemampuan literasi sains peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui pengaruh strategi pembelajaran POGIL terhadap aktivitas belajar peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Yang ketiga, mengetahui pengaruh strategi pembelajaran POGIL terhadap kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Strategi bab 2, strategi pembelajaran POGIL. POGIL atau Proses Oriented Guide Inquiry Learning merupakan strategi pembelajaran aktif yang menggunakan belajar dalam tim dengan aktivitas mengedepankan proses pembelajaran. POGIL menyediakan kemampuan memproses secara simultan. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti untuk memahami dan membuat keputusan tentang alam dan perubahannya sebagai akibat aktivitas manusia. Aktivitas belajar adalah keterlibatan peserta didik dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium dan menyalurkan energi untuk untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Hipotesis dari pembelajaran POGIL atau proses oriented guide inquiry learning terhadap kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar pada materi gelombang. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian dalam proposal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dan rancangan penelitian yaitu rancangan non-ekuivalen. Populasi, teknik pengambilan sampel, dan sampel. Populasinya yaitu peserta didik kelas 11 NIA SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sample sampling. Sampel dari penelitian ini adalah kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 3. Definisi operasional penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran POGIL atau proses oriented guide inquiry learning. Variabel terikatnya adalah kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar. Metode pengumpulan data.
metode pengumpulan data menggunakan 3 jenis metode, yaitu yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Uji instrumen penelitian, yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang keempat daya beda. Metode analisis data, yang pertama uji nilai endgame, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Demikian pemaparan proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Desi atas paparannya. Secara sistematika cukup jelas apa yang disampaikan, meliputi isi proposal bab 1, 2, dan 3 ya. Baik, Desi ucapan selamat dari Ibu bahwa hari ini Desi melaksanakan seminar proposal. Pastinya kondisi atau suatu hal yang memang harus dilakukan karena kondisi lockdown atau kondisi pandemi dari wabah COVID-19 ini, sehingga seperti inilah kondisinya. Bagaimanapun juga hasilnya, yang pasti inilah yang mampu diberlakukan oleh jurusan untuk memperlancar proses seminar proposal. Baik, selamat ya Desi, sekali lagi, bahwa tetap berjalan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala di sinyal, dan jangan hilang ya, karena kalau Bu Weli dan Pak Ajo yang hilang, nggak apa-apa. Kalau kamu yang hilang, kami bingung nyarinya di mana. Ya, oke. Okay. Oke, surat keterangan hilang juga sulit ngurusnya saat ini ya. Oke, siapa Desi? Karena di sini pengaruh kan kuasi ya. Tadi Desi sudah menjelaskan bahwa pengaruh kuantitatif kuasi eksperimen. Jadi ada dua opsi. Yang pertama Desi menggantikan materi gelombang. Ini materi gelombang juga kan? Iya Ibu, materi gelombang. Oke, menjadi materi yang ditayangkan, yang dibahas di awal semester ganjil. Ya, jadi otomatis ganti materi. Atau bisa jadi mempersiapkan kelas online. Jadi karena kita nggak tahu sampai kapan, tapi semua kita pastinya berharap, berdoa, mudah-mudahan sesegera mungkin kondisi ini segera membaik. Tapi tetap harus dipersiapkan, andai-andai kita nggak tahu, mungkin di awal semester ganjil juga kondisi belum membaik, artinya mau tidak mau Desi mempersiapkan kelas online, ya. Oke, okay. Kemudian tabel 5 halaman tabel 1 nih di halaman 5 ini kan apa ini? Kemampuan berpikir bla 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 bla, kemampuan literasi sains di Indonesia, tetapi ini dari skripsi. Carilah sumber utama ya. Sumber utamanya iya, jadi jangan dari skripsi apalagi berbicara skala nasional. Telusuri skripsi itu mengambil mendapatkan informasi dari mana? Gitu ya Des ya caranya ya. Oke, kaitan surat Al-An'am ayat 67 dengan variabel ilmu ini belum terlalu detail kamu bahas, masih terkait dengan arti atau maksud dari surat tersebut bahwa apa yang kamu bahas tadi, kemampuan literasi sains bla bla bla, tapi menurut Ibu kok belum pas gitu ya, nanti dilihat lagi. Oke, di sini sudah ada pembahas utama kepada Bapak Sodikin MPD. Dipersilakan Pak dengan durasi yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Desi. Suara saya jelas ya, Desi ya? Jelas Pak. Ya. Tim seminar proposal atas nama Desi yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan seminar. Saya akan membahas satu per satu ya dari proposal yang sudah dibuat. Kalau judul nanti kita coba ulas dulu. Nah, saya mulai dari halaman 2 ya. Nah, terkait alasan objektif memilih judul ya, Desi ya. Kemampuan literasi sains siswa SMA 14 masih belum mencapai. Nah,
Terus ada lagi aktivitas belajar peserta didik belum didapat dari hasil apa? Ya, kemampuan literasi sains dan aktivitas belajar itu saya dapat datanya dari kegiatan pra penelitian, Pak. Jadi ya, dari berdasarkan apa? Wawancara atau observasi? Observasi dan juga ada dokumentasi dari nilai literasi sainsnya, karena di sekolah itu gurunya memang sudah memiliki nilai literasi. Observasi aktivitas belajar, Pak. Saya melakukan observasi mengetahui kemampuan literasi sains itu ada instrumennya atau berdasarkan pengalaman guru? Ada instrumennya, Pak. Jadi saat guru melakukan kegiatan pembelajaran, saya dibantu dengan teman saya, karena kan satu kelas itu siswanya banyak. Jadi kami dibagi menjadi dua bagian, satu kelas itu. Jadi kami melakukan observasi kegiatan pembelajaran menggunakan instrumen observasi. Ada, ada contohnya instrumennya di lampiran? Ada, Pak. Di halaman... Di... Instrumen pra penelitian literasi sains ya, kemampuan literasi sains. Ya. Aktivitas ada. Belajar ini observasi ada di halaman 71. Ada. Ada, halaman 71. Halaman 71. Kalau kemampuan aktivitas belajar ada. Bukan hasil ada, Pak. Ini yang instrumen yang digunakannya. Ada. Ya, di instrumen aktivitas belajarnya ini ada di halaman 71. Halaman 71. Iya, Pak. Oke. Coba kita di lampiran ya. Iya, Pak. Tadi saya cari instrumennya kok nggak ketemu. Ini judulnya pedoman observasi ya. Iya, Pak. Ini pedomannya. Kemudian untuk pengisiannya itu ada di belakangnya di halaman 75. Nah, nanti literasi sains itu tesnya menggunakan data yang didapat berdasarkan observasi. Oke, literasi sains itu Desi menggunakan tes observasinya berupa tes apa? Bentuknya seperti apa? Kalau literasi sains itu untuk nanti penelitian itu saya menggunakan soal tes, menggunakan tes berupa soal esai. Nah, tapi untuk pra penelitian guru di SMA 14 itu yang mengajar di kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3 pada semester 1 dia sudah memiliki nilai literasi sains, Pak, di materi elastisitas. Oh gitu. Jadi gurunya sudah pernah melakukan uji literasi sains kepada siswa ya? Sains ya, Pak, di materi elastisitas. Oke, okay. Untuk materi gelombang belum. Oke, nah cukup ya untuk itu. Jadi memang kita cek dulu dasarnya kenapa kok dalam latar belakang ini, ya contohnya banyak halaman 10 tuh, nilai literasi sains siswa, nah itu udah punya ya. Artinya nilai MIA 2 dan MIA 3 ini didapat berdasarkan hasil uji ya. Gitu ya, Desi ya. Halo? Iya, Pak, benar. Dari hasil pra-penelitian. Oke, jadi bukan berdasarkan wawancara saja ya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, Desi, halaman 3, ya. Nah, coba cek di latar belakang. Penelitian Desi kan ini kuanti eksperimen ya. Iya, Pak. Ya, bukan pengembangan, ya. Jadi iya, Pak. Untuk awal kalimat di latar belakang itu cari kalimat yang sesuai dengan tema penelitiannya gitu ya. Jadi baik, bukan perkembangan teknologi dalam segi aspek kehidupan itu nggak ada hubungannya dengan apa yang menjadi kalimat tema penelitian Desi. Ya. Baik, nah, jadi itu. Nah, kemudian
di latar belakang masalah itu, kemudian ada di halaman 9 itu, ya, tiba-tiba muncul materi fisika pada penelitian itu, ya, materi gelombang. Nah, itu ada di halaman 9. Jadi, materi gelombang itu, ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang masalah. Gitu ya. Dan punya hubungan dengan paragraf sebelumnya. Ya, kalau mau dimasukkan ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. Umpamanya contohnya berdasarkan apa pembelajaran ya guru menggunakan apa nah gitu ya. Terus materi fisika ya yang sifatnya apa abstrak atau apa. Nah, kemudian berhubungan dengan materi gelombang. Nah, ini tidak ada hubungannya apa-apa ujuk-ujuk masuk paragraf baru materi gelombang adalah nah itu kan nggak sesuai. Nah, terus apa berdasarkan apa Desi menghubungkan materi gelombang dengan apa strategi Pogil berdasarkan apa? Berdasarkan itu saya menggunakan materi gelombang itu saya sesuaikan dengan strategi pembelajaran Pogil dengan literasi sains dan aktivitas belajar peserta didik. Nah, di sini saya mengaitkan antara langkah-langkah strategi pembelajaran Pogil itu dengan materi mana yang cocok di semester 2 yang dapat digunakan untuk strategi pembelajaran Pogil dan juga dapat untuk literasi sains dan aktivitas belajar. Nah, di sini saya mendapatkan materi gelombang dan khususnya itu masuk ke gelombang mekanik karena dari langkah-langkah pembelajaran Pogilnya itu sesuai dengan materi gelombang seperti misalnya langkah-langkahnya itu kan yang pertama ada orientasi. Nah, di kegiatan orientasi ini pertama pendidiknya itu menjelaskan dulu kayak seperti memberi motivasi pembelajaran, melakukan apersepsi dan juga menjelaskan materi mengenai gelombang. Selanjutnya di tahap kedua Oke. Jadi ada kesesuaian menurut eksplorasi di sini peserta didik diberi pertanyaan. Oke, cukup ya. Jadi menurut ya, Desi jadi, ada saya mencari materi yang memang sesuai dengan ya. Oke. Nah, ini saran di halaman 10 itu, kalau memang Desi melakukan pra-penelitian dan melakukan uji, ya dijelaskan di bawah tabelnya ya, di bawah tabelnya dijelaskan. Jadi berdasarkan uji ya yang dilakukan ya, jadi bukan wawancara ya, di tabel yang disajikan di latar belakang itu ya, itu dijelaskan. Jadi berdasarkan apa, maka didapat ya, ya uji apa, nah itu dijelaskan itu. Oke. Kemudian kita masuk ke rumusan masalahnya ya. Jadi rumusan masalahnya kan ada tiga ya. Ada tiga. Nah. Oke, variabel penelitian ada berapa variabel? Variabelnya untuk variabel bebasnya ada satu, yaitu strategi pembelajaran Pogil. Untuk variabel terikatnya ada dua, Pak. Jadi ada yang pertama ada kemampuan literasi sains dan yang kedua variabel terikatnya itu adalah aktivitas belajar. Jadi ada dua variabel ya, X dan Y ya. Ya. Y1 dan Y2. Ya. Jadi kalau penelitian kuasi eksperimen, nanti kan ada kelas kontrol ya. Jadi kalau ada variabel X-nya itu 2, itu nanti tidak bisa rumusan masalahnya itu Desi buat 3. Ya. Nanti di uji T itu nggak bisa. Kita mau melihat hubungan pengaruh strategi terhadap X dan X Y1 dan Y2 ya. Nah, sementara ini ini sekalian ke statistiknya ya. Desi kan menggunakan uji hipotesisnya menggunakan uji
GPT ya. GPT Pak. Ya. Jadi untuk analisis statistiknya, jika menggunakan uji T, ini nggak akan bisa mengetahui ya antara hubungan Y1 dan Y2. Ya, saran saya nanti Desi uji statistiknya menggunakan ANAVA dua jalan. Oh, baik. Ya. ANAVA dua jalan. Jadi nanti menggunakan ANAVA dua jalan bisa mengetahui antara pengaruh X terhadap Y1, X terhadap Y2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian Oke, itu ya rumusan masalahnya ya. Saran saya rumusan masalah yang ketiga itu di X terhadap Y1, Y2 ya. Ya, di delete saja. Ya. Nah, cukup benar mengaruh dua apa variabel itu. Baik. Nah, apa bedanya strategi dengan model menurut apa peneliti menurut Desi? Kalau model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang terlihat dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran. Jadi sintaks-sintaksnya jelas terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran itu adalah cara tertentu yang digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan dia cara tertentu yang digunakan seorang pendidik yang secara sistematis digunakan untuk menyampaikan materi sehingga dapat memudahkan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Jadi dalam penelitian saya ini nanti di RPP-nya itu saya menggunakan model tapi saya masukkan juga strata model. Oke. Menggunakan model apa itu yang digunakan? Modelnya saya menggunakan cooperative learning, Pak. Nah, model itu masuk di mana dalam apa pembahasan skripsi ini? Model cooperative learning-nya. Kalau model kooperatifnya tidak saya masukkan, Pak. Jadi yang saya masukkan itu strategi pembelajarannya. Karena kedua kelasnya itu nanti kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama menggunakan model kooperatif learning. Yang dibedakan itu adalah strategi pembelajarannya, Pak. Oke. Strategi itu kan bahasa mudahnya itu garis-garis besar ya. Atau pola-pola yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, gitu ya. Jadi pola-polanya seperti apa? Nah, jadi pola-pola pembelajaran yang digunakan itu, yang akan digunakan adalah strategi Vogel ya. Nah, ini harusnya ada kekhususan ya. Ada kalau Vogel memang ada poin-poin tertentu ya. Banyak contoh strategi pembelajaran ya. Contohnya umpamanya strategi pembelajaran ekspositori ya. Ekspositori itu dia khusus berhubungan dengan verbal ya, bagaimana cara guru menyampaikan, cara memilih kata gitu ya, cara memilih kata untuk menyampaikan materi itu supaya materi itu tujuannya tercapai gitu ya. Nah, Vogel ini di mana letak apa cara-caranya untuk menyampaikan materi tertentu. Nah, coba bisa dijelaskan. Ya, jadi strategi pembelajaran Vogel ini, dia adalah strategi pembelajaran aktif, yang dimana maksud dari strategi pembelajaran aktif ini adalah peserta didik itu dioptimalkan kemampuan dari, mengoptimalkan kemampuan dari peserta didik itu tersendiri. Dan kemudian strategi pembelajaran Vogel ini menggunakan belajar dalam tim. Dan strategi pembelajaran Vogel ini, dia berorientasi pada proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran Vogel ini juga masuk ke dalam inquiry, Pak. Jadi, di sini masuklah inquiry terbimbing atau guide inquiry. Jadi, di sini peserta didik itu dia menemukan sendiri pengetahuannya, tetapi dengan bimbingan seorang pendidik.
Langkah langkahnya itu ada 5, Pak. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada eksplorasi, yang ketiga ada pembentukan konsep, yang keempat ada aplikasi, dan yang terakhir ada penutup. Oke. Untuk strateginya itu. Kemudian kita coba saya bahas ada ini penelitian yang relevan halaman berapa ya? Yang berhubungan dengan penelitian yang relevan halaman berapa? Di halaman 43. 43. Oke. Ada berapa? Ada 5 penelitian, Pak. Ada 5. Penelitian yang dilakukan oleh Andila. Nah, untuk penelitian yang relevan ini, Desi cantumkan judulnya apa? Gitu ya. Judul penelitian yang dilakukan oleh bla 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 itu apa? Nah, kemudian hasilnya apa? Jadi bukan apa ini? Penelitian yang dilakukan oleh Adila, ya. Terus mengemukakan apa? Nah, bukan. Jadi judulnya itu apa? Nanti kesesuaian judul dari yang dikutip ini terhadap apa penelitian Desi itu sesuai tidak, gitu ya. Nah, terus kemudian coba. Nah, ini yang keempat dan yang kelima ini apa hubungannya dengan apa? Literasi sains yang diangkat, ya. Ini keempat nggak ada hubungannya nih. Ya, yang apalagi yang itu literasi sains, Pak. Mana literasi sainsnya? Ada. Kalau yang kelima apa hubungannya? Itu dengan aktivitas belajar. Tapi bukan strategi Pogil. Bukan, Pak. Bukan. Saya menggunakan penelitian yang memang belum pernah dilakukan. Saya cari yang memang penelitian relevan itu relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian halaman 46, hipotesis penelitiannya. Ya, hipotesis penelitian kenapa ada 1? Kalau dari rumusan masalah ada 3, kenapa? Oh iya, ini saya salah, Pak. Ini seharusnya dibuat ada 3, tapi ini malah saya ambil yang ketiganya aja. Nanti saya perbaiki, Pak. Jadi ada 3 ya, hipotesis penelitian ya. Nah, dan hipotesis statistik, ya dibuat per poin. Gitu. Jadi A dan B itu rumusan masalah 1, ya, gitu. C dan D rumusan yang kedua. Oke ya, ya. Nah, kemudian coba di bab 3-nya. Nah, di bab 3-nya kemudian di halaman 48. Iya, Pak. Itu kolom itu namanya kolom apa? Kolomnya adalah rancangan dari penelitian penelitian kelompok non-ekuivalen atau untreated group design. Nah, itu kalau kolom seperti itu dikasih keterangan, itu gambar atau kolom atau tabel gitu ya. Baik, Pak. Jadi dikasih keterangan, itu kan nggak ada keterangannya. Yang dibuat itu berupa gambar apa. Gitu ya. Nah, baik, kemudian dari yang di dalam kolom itu, itu ada O1, O2, ya. Si Desi kan tidak melakukan penelitian peningkatan hasil belajar, peningkatan literasi sains atau efektivitas literasi sains, tidak ya? Iya, tidak, Pak. Saya mencari pengaruhnya. Iya, kan? Iya, Pak. Iya. Ya. Tetapi di tabel ini, di kolom ini, Desi mencantumkan pretest. Ya. Nah, kalau penelitian kuasi eksperimen untuk melihat pengaruh itu tidak dilakukan pretest. Ya. Nah, ini kolom ini. Nah, itu
nah ya pretest. Terus untuk yang ketiga, nah ini nggak ada kelas eksperimennya. Ini kok kelas pretest, kelas eksperimen dan post test kelas kontrol. Iya kak. Yang I3 itu pretest di kelas kontrol, yang I1 pretest di kelas eksperimen. Oh ya. Jadi ada X dan O ya. Nah, selanjutnya SI untuk ujinya, uji statistik ya. Nah, saya masuk ke uji statistik biar lebih ini semua kena ya. Nah, oke, yang saya sedikit, dipercepat ya, sedikit waktunya. Ini uji statistiknya. Uji statistiknya untuk pengaruh itu tidak melakukan uji n-gen ya. Nah, nanti n-gennya dihapus saja saran saya. Nah, ini ada n-gen. Dan kalau memang apa variabel y-nya itu ada dua, Desi menggunakan uji ANOVA. Ya, ANOVA dua jalan. Tetapi syaratnya nanti homogenitasnya dipenuhi, gitu ya. Mungkin itu untuk uji statistiknya secara keseluruhan. Saya rasa cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pembahas utama Bapak Sodikin MPD atas saran-saran yang diberikan, masukannya, kritik pun pastinya bersifat konstruktif. Seperti tadi Desi memberikan ada 3 rumusan masalah, tetapi hipotesisnya kok cuma 1, ya. Bisa dipahami dengan baik ya, Des? Oke. Baik, secara keseluruhan dari moderator nanti di penghujung, di sini sudah ada Bu Eli Anggra ini sebagai pembahas penapin 2. Kepada Bu Eli, dipersilakan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan oleh tim. Saya awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat Desi telah melakukan seminar proposal dengan secara daring, walaupun dengan daring, tapi tetap dilaksanakannya Desi ya. Yang lanjutan dari pembahas utama yang saya tanyakan adalah, di sini latar belakangmu itu diperbaiki lagi ya. Latar belakang diperbaiki, di situ kan kamu masukkan materi gelombang, nah itu nanti diganti. Ya, baik bab 1, bab 2, bab 3, maupun yang lampiran, yang berhubungan dengan gelombang, itu diganti ya. Nah, kemudian untuk latar belakang, yang berhubungan dengan strategi Vogel, itu kamu harus perjelas lagi yang menyatakan bahwa Vogel itu adalah strategi. Itu diperdalam lagi di latar belakangnya. Ya, untuk yang bab 2, itu nanti ditambahkan lagi ayat-ayat Al-Qur'annya, dipertajam lagi sesuaikan dengan judul penelitian atau materi yang kamu pakaikan ya. Nah, kemudian untuk yang bab 3 itu kan kamu memakai uji validitas dan sebagainya ya. Nah, itu ring penilaiannya harus dipertajam. Misalkan itu kan kamu ada yang pakai kurang lebih sama dengan, atau yang tanda penghubungnya ya. Nah, itu tolong dicek lagi itunya. Nanti ringnya itu yang termasuk yang mana, kan nanti nggak tahu antara masuk lebih jelek atau lebih mananya gitu ya. Dan usahakan untuk kriteria penilaiannya itu harus sesuai dengan buku yang ada gitu loh, yang ada kurang lebih atau sama dengannya gitu. Nah, kemudian tadi yang untuk itu kan ada beberapa uji validasi yang uji validasinya kriteria penilaian yang belum ada gitu. Nah, ini kamu penelitiannya kuasi eksperimen kan? Iya, Ibu. Nah, itu kamu di sana kamu tidak mencantumkan uji hipotesisnya, apakah dia maksudnya normal atau tidak normalnya, maksudnya dia termasuk kayak uji prasyarat. Kalau dia tidak memenuhi uji prasyarat, dia pakai apa metodenya?
Nah, itu kamu harus dicantumkan juga gitu. Untuk ujinya, uji tidak memenuhi prasyaratnya kamu harus masukkan. Nah, kemudian untuk yang hipotesis itu harus ya, emang benar yang dikatakan dengan Pak Sodikin itu harus menggunakan dua jalur ANOVA gitu loh. Karena sekali jalan aja, jangan satu-satu. Kalau uji T kan dia satu-satu. Nah, kalau untuk ANOVA pakai yang langsung dua jalur aja gitu ya. Kemudian di sini kamu untuk penelitian relevan itu sesuaikan lagi dengan penelitiannya gitu. Dan usahakan untuk penelitian relevannya kamu pakai jurnal yang dari dosen kita gitu. Kalau ada ya, kalau ada dari dosen kita yang masih berhubungan dengan judulmu, digunakan, diambil gitu kan. Nah, di sini saya lihat tidak ada daftar pustaka. Daftar pustaka kamu pakai apa? Pakai masih yang biasa atau pakai Mendeley? Pakai yang biasa, Bu, karena laptopnya ini masih agak lola, Bu. Nanti saya Nanti tolong usahakan nanti usahakan nanti saat mau monoklosah itu sudah pakai Mendeley ya untuk daftar pustakanya. Kemudian halamannya, halaman diperhatikan ya Desi ya. Sama RPP-nya pun diperhatikan, sesuaikan lagi sekali lagi dengan judul penelitianmu maupun materinya ya. Itu aja dari saya kembalikan kepada ketua seminar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli atas sarannya, masukannya. Benar tadi diakhiri dengan adanya daftar pustaka. Baik, Desi dari pembahas utama dan penguji pendamping 2 ya. Sepertinya Pak Badrul tidak hadir lagi. Sepertinya Pak Badrul tidak bisa hadir dalam forum ini. Baik, beberapa masukan dari Ibu ini Desi. Tadi cukup lengkap dari Pak Sodikin. Oke, karena pengaruh kuasi, jadi itu tadi masukan dari Ibu. Tabel 1 halaman 5, mohon dicari sumber utama, karena ini berbicara tentang di skala nasional. Ya. Kemudian, alasan objektif tadi yang dikatakan oleh Pak Sodikin, ya senada dengan catatan Ibu juga. Jadi alasan objektif untuk memilih judul itu belum secara detail. Desi, bisa didengar suara Ibu? Oke. Rumusan masalah sesuai saran Pak Sodikin, oke, saya setuju. Jadi cukup rumusan 1 dan 2. Tadi sarannya menggunakan ANAPA 2 jalur, ya. Oke, Desi. Jadi rumusan X terhadap Y1, yang pertama rumusan yang kedua X terhadap Y2, nah rumusan yang ketiga X terhadap Y1 dan Y2 ini cukupkan. Kemudian ini ada catatan dari saya. Nah, ini kan kamu mengutip beberapa surat Al-An'am ayat 67, surat An-Nur ayat 35 di halaman 35. Nah, ini kamu mengaitkan atau ada kontribusi dosen enggak untuk memilih atau mengaitkan surat An-Nur, surat Al-An'am? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Nah, jadi enggak bisa. Bukan enggak bisa, semuanya bisa, cuman karena ini karya ilmiah, pastinya minta masukan dari tim ya. Jadi libatkanlah dosen agama walaupun jenis penelitianmu kuasi eksperimen. Ya. Oke. Okay. Saya rasa cukup untuk masukan-masukan dan file revisi file nanti masih ada oret-oretan dari saya ya, Desi ya. Tetapi secara keseluruhan sudah cukup sempurna, dari paparanmu sudah menunjukkan kepahamanmu terhadap proposalmu itu sudah terlihat. Ya, oke. Okay. Ada tambahan dari tim Bu Eli atau Pak Dikin, masih ada masukan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, untuk pertemuan kali ini seminar proposal atas nama Desi kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lapat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Jin rip ya. Ya, sama-sama, Bu. Desi. Iya, Pak.
Ini sudah saya rekam. Nanti rekaman, tapi kan ukurannya besar, jadi mungkin nggak bisa dikirim lewat WA atau ini ya. Saat mungkin kalau ada waktu di kampus, misalnya ada seminar proposal atau seminar munakosah di kampus, mungkin bisa ambil waktu itu ya. Waktu saya di kampus nanti ya. Mungkin bisa diambil saat itu. Biasanya di rumah atau di mana ini? Di rumah Pak, di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung ya, dekat ya berarti kalau ke kampus. Ya. Bisa lah ya. Karena kalau rekaman ya. Ini ukurannya besar atau sudah rekam sendiri? Belum sih Pak. Oh, ya udah kalau ini kalau perlu rekaman nanti bisa ambil. Kalau tidak perlu rekaman cukup dengan notulensi ya nanti saya kirimkan notulensinya. Oke ya, cukup ya. Oke. Ya, Pak.